Terima kasih tuh ibu-ibu. Ibu-ibu dari mana nih, Bu? Panca Budi. Ya, sudah mau datang untuk mengikuti acara Koki Kelas. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sebelum acara kita mulai, kita baca bismillah dulu ya, Bu. Semoga acaranya lancar. Berdoa dimulai. Amin. Ya. Oke, hari ini jadwalnya kita mau cooking kelas dari Ocikan untuk memperkenalkan bagaimana cara membuat fried chicken yang biasa mungkin anak-anak ibu suka atau seluruh keluarga kita suka untuk makan ayam fried chicken ya. Oke, terus yang kita gunakan adalah ayamnya, ayam organik ya Bu. Apa itu ayam organik? Nah, ayam organik itu sama-sama ayam boiler, tetapi pembudidayaannya yang berbeda. Begitu ya. Kalau ibu-ibu yang suka ke pasar ataupun supermarket beli ayamnya itu ayam boiler biasa. Nah, ya, dia dibudidayakan secara biasa. Tetapi kalau untuk Ocikan, kita budidayakan secara khusus. Khususnya gimana? Makanannya, minumannya kita tanpa hormon, tanpa zat kimia, tanpa antibiotik. Pokoknya zat-zat kimia kita tiadakan. Nah, kita punya pakan khusus dan minuman khusus begitu ya. Jadi lebih sehat ya. Untuk mengganti hormonnya, dia enggak pakai hormon tapi dia tumbuhnya secara alami. Begitu ya. Untuk daya tahan tubuhnya, dia dikasih jamu biar daya tahan tubuhnya kuat sama kayak kita. Tergantung ibu-ibunya mau pilih obat yang dari apotik atau mau jamu, minum jamu tiap hari gitu ya. Kalau jamu kan lebih alami ya. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kita untuk menghindari zat kimia tadi, gitu ya. Jadi di pasaran itu ada tiga macam ayam, ya. Di pasar itu ada tiga macam ayam. Satu ayam biasa yang biasa ibu temukan di pasar, ayam boiler potong biasa. Yang kedua ada ayam namanya ayam kampung, itu ayam kampung lain lah ya, ayam kampung judulnya ya. Satu lagi adalah ayam probiotik. Probiotik itu makanannya sama dengan ayam biasa, ayam boiler biasa. Bukan ayam muda, ayamnya sama. Oh, ayam kalasan lain lagi. Sama itu ayam. Iya, mungkin seperti itu. Yang jelas kalau yang di pasar itu ayam boiler biasa, terus ayam probiotik. Probiotik itu mendekati yang sehat ya. Jadi makanannya ayamnya seperti biasa, tapi minumannya dikasih probiotik untuk menetralisir makanan-makanan yang kita makan tadi, apa yang ayam makan tadi, maksudnya gitu. Jadi dia lebih sehat juga, begitu ya. Ibaratnya dia makannya sembarangan, tapi minumnya jamu, begitu. Nah kalau ayam Ocikan, ayamnya makannya khusus, minumnya juga jamu, jadi lebih sehat, makannya sehat, minumnya sehat. Makanya tampilan dari ayam kita lebih padat ya, dan sedikit lemak ya. Kalau ibu-ibu bisa lihat di pasar, kita banyak menemukan lemak-lemak di apalagi di bagian perut ya. Nah, di bagian perutnya itu banyak sekali lemaknya kalau kita sedikit ya. Oke, kita mulai aja ya Bu. Ya, ini kita juga jual ayam Ocikan, ayam organik yang sudah dipotong. Satu kantong ini satu ekor potong 10. Begitu sudah diberi bumbu, sudah diberi marinasi. Jadi kalau ini yang mau diet gitu ya, ini nggak perlu tambahan bumbu lain, langsung aja mentah-mentah gini langsung digoreng. Ya, nggak perlu dicuci. Bisa langsung digoreng aja, atau ibunya mau steam dikukus udah enak ini. Udah berasa bumbu. Nggak perlu cuci lagi. Cuma ya karena dari RPA-nya sudah dicuci. Kalau dicuci nanti bumbunya hilang. Jadi tawar lagi ya. Ini sudah diberi bumbu marinasi, bumbu dasar ya. Jadi bisa langsung digunakan. Bukan darah. Iya, kemarin digoreng di rumah dicoba digoreng. Darah. Oh, belum matang. Keluar ini. Biasanya dari tulang itu sum-sum. Iya. 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 Kan ada berapa lama
memasaknya, menggorengnya begitu, atau kalau kita ngungkep juga dia tulangnya sampai ke dalam tulang itu kena panas, yang dipanasnya itu akhirnya dia mengeluarkan kayak semacam darah, bukan darah, itu sum-sum ya. Probiotik itu makanannya sama dengan ayam biasa, ayam boiler biasa, bukan ayam muda, ayamnya sama. Oh, ayam kalasan lain lagi, sama itu ayam. Iya, mungkin seperti itu. Yang jelas kalau yang di pasar itu ayam boiler biasa, terus ayam probiotik itu mendekati yang sehat ya. Nah, jadi makanannya ayamnya seperti biasa, tapi minumannya dikasih probiotik untuk menetralisir makanan-makanan yang kita makan tadi, apa yang ayam makan tadi gitu. Jadi dia lebih sehat juga begitu ya. Ibaratnya dia makannya sembarangan tapi minumnya jamu begitu. Nah kalau ayam kociken, ayamnya makannya khusus, minumnya juga jamu, jadi lebih sehat, makannya sehat, minumnya sehat. Makanya tampilan dari ayam kita lebih padat ya, dan sedikit lemak ya. Kalau ibu-ibu bisa lihat di pasar, kita banyak menemukan lemak-lemak di apalagi di bagian perut ya. Nah, di bagian perutnya itu banyak sekali lemaknya kalau kita sedikit ya. Oke, kita mulai aja ibu. Ini kita juga jual ayam kociken, ayam organik yang sudah dipotong. Satu kantong ini satu ekor potong 10. Begitu sudah diberi bumbu, sudah diberi marinasi. Jadi kalau ibu yang mau diet gitu ya, ini nggak perlu tambahan bumbu lain, langsung aja yang tambah lagi ini langsung digoreng. Ya nggak perlu dicuci, bisa langsung digoreng aja. Atau ibunya mau steam, dikukus, udah enak ini, sudah berasa bumbu, nggak perlu cuci lagi. Cuma ya karena dari RPA-nya sudah dicuci. Kalau dicuci nanti bumbunya hilang. Jadi tawar lagi ya. Ini sudah dibeli bumbu marinasi, bumbu dasar ya. Jadi bisa langsung digunakan. Bukan darah. Iya. Digoreng di rumah dicoba digoreng. Oh, belum matang. Nah, keluar ini. Biasanya dari tulang itu sum-sum. Iya. 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 Kan ada apa? Berapa lama memasaknya, menggorengnya begitu, atau kalau kita ngungkep juga dia tulangnya sampai ke dalam tulang itu kena panas. Yang dipanasnya itu akhirnya dia mengeluarkan kayak semacam darah, itu bukan darah, itu sum-sum ya. Jadi musik ini, lagi lebar tuh ya.